Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron, buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang tentunya berjumpa lagi bersama Mimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentunya semakin menarik dan semakin menegangkan untuk kita saksikan ya guys. Yang dimana seperti yang kita tahu, ketika Dewa dan juga Nana berada di rumah sakit, di situ Dewa Buana pun menegaskan kepada Nana akan dirinya hadir untuk menemui Nek Ratu ya guys. Namun sepertinya Nana pun masih bingung apa yang harus dia lakukan, apakah dirinya harus menemui Nek Ratu, tapi tetap saja dia pun begitu takut jika para Buana akan marah kepada dirinya karena Nana telah menandatangani sebuah perjanjian. Di sini juga setelah Nana kembali dari rumah sakit, dia pun bertemu bersama dengan Lula dan juga Pasha ya guys. Di situ pun Pasha dan juga Lula menanyakan hal yang sebenarnya kepada Nana, apa yang membuat Nana tidak ingin kembali ke rumah Buana lagi. Dan di sini juga Pasha meminta kepada Nana bahwa dirinya harus terbuka kepada mereka ya guys. Dan apakah Nana akan menceritakan semuanya kepada Pasha dan juga Lula? Tentu saja, jika Pasha dan juga Lula selalu mendesak Nana, dia pun akan menceritakan apa sih yang sebenarnya yang telah terjadi terhadap dirinya, bahwa Nana tidak ingin kembali ke rumah Buana karena mempunyai alasan yang sangat kuat. Dia menyelamatkan Dewa Buana dengan sebuah perjanjian bersama para Buana ya guys. Sehingga Pasha pun terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Nana kepada dirinya. Namun tentu saja setelah Nana menceritakan itu semua kepada Pasha dan juga Lula, mereka pun akan mencari solusinya dan akan membantu untuk menyelesaikan masalah Nana dan juga Dewa ya guys. Dikarenakan Pasha tidak akan mungkin membiarkan Nana dan juga Dewa berpisah dikarenakan para Buana. Sebisa mungkin Pasha pun akan mencoba untuk menjelaskan dan memberitahu kepada Dewa bahwa Nana melakukan hal tersebut demi Dewa dan demi nyawa Dewa, bukan karena Pak Nopal ya guys. Dan bukan juga dengan tuduhan bahwa Nana telah berselingkuh seperti apa yang dikatakan oleh para Buana. Nah guys, mudah-mudahan ini adalah titik terang ya guys untuk kembalinya Dewa dan juga Nana. Namun tetap saja di sisi lain, si Roni pun akan melakukan cara untuk menggagalkan semuanya, yang dimana Roni pun akan menghubungi si Tony CS untuk menggagalkan rencana Nana datang ke rumah Buana. Mudah-mudahan itu semua tidak akan pernah terjadi ya guys. Dan mudah-mudahan saja apa yang akan dilakukan oleh Nana akan secepatnya berhasil bersama dengan Pasha dan juga Lula, agar Nana dan juga Dewa dapat kembali bersama.